Pemirsa, ribuan buruh di sejumlah tempat pada Sabtu siang menggelar aksi May Day. Di Jakarta, demo buruh berlangsung tertib dan damai. 18 tuntutan disuarakan para buruh lewat puncak aksi May Day atau May Day Fiesta yang digelar di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Sabtu siang. 5 di antara 18 tuntutan itu adalah menolak upah murah, menolak Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan sistem outsourcing, menurunkan harga pokok, dan menolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Aksi yang dihadiri sekitar 50 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja ini berlangsung damai. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo juga turut menghadiri May Day Fiesta 2022 ini. Sementara di Sidoarjo, aksi buruh digelar dengan konvoi di gedung DPR di Jawa Timur di Surabaya. Masa yang mengikuti aksi ini datang dari berbagai wilayah sekitar seperti Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Tuntutan yang disampaikan pun sama dengan tuntutan masa buruh di ibu kota, yakni terkait sistem outsourcing, Undang-Undang Cipta Kerja, dan kenaikan harga sembako.